Suci merupakan seorang siswi yang rajin dan pintar. Di sekolah pun, Suci sudah dikenal menjadi murid yang teladan. Dia tekun dan giat belajar, serta patuh terhadap orang tua. Namun, semenjak Suci berteman dengan Firza, Suci mulai berubah. Dari ilustrasi tersebut, kita bisa lihat bahwa memilih lingkungan pertemanan itu sangatlah penting. Karena itu adalah sikap kita untuk tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Berani katakan tidak pada hal negatif, dan buatlah batasan pada dirimu sendiri, dan buatlah hubungan yang sehat. Pemuda sehat, negara kuat!